Rasa takut yang berlebihan terhadap ketinggian disebut juga agorafobia. Dan hampir setiap orang mengalami kecemasan pada tingkatan tertentu saat membayangkan jatuh dari jarak yang sangat jauh dan berbahaya. Rasa takut tersebut terasa sangat mengerikan bagi sebagian orang. Tapi orang-orang di dalam video ini tidak memiliki ketakutan sedikit pun ketika di atas ketinggian. Berikut ini 7 aksi nekat di atas ketinggian yang bikin merinding. Memanjat crane. Aksi yang sangat berbahaya ini dilakukan oleh James Kingston. Pria ini telah banyak melakukan aksi menantang maut kayak gini di beberapa negara. Dalam aksinya ini, dia sedang memanjat puncak dari sebuah crane yang berada di sebuah gedung. Dan dalam aksinya ini, dia tidak memakai alat pengaman apapun dalam aksinya. Rusia. Damian Walter adalah seorang stuntman dari Inggris. Damian juga pernah mengikuti kejuaraan trampolin di tahun 2003. Dalam aksinya ini, Damian sedang berada di Rusia dan menunjukkan aksi berbahaya dengan memanjat tower radio tersebut. Dan lagi-lagi dia tidak memakai satupun alat pengaman dalam aksinya ini. Puncak Gedung Israel. Video dari channel Jumping Buddha ini memperlihatkan seorang pria pemberani yang menguji nyalinya dengan bermain di atas puncak gedung. Tidak cuma memanjat saja, tapi juga dia bermain-main dengan cara bergelantungan, bersalto, bahkan main skateboard di sisi gedung yang sangat tinggi ini. Dan yang jelas, aksinya ini benar-benar membuat jantung berdetak kencang. Tower listrik. Video berikutnya ini sangat berbahaya dan jangan pernah menirunya. Pria yang bernama Oleg Dexter ini mempertontonkan kehebatannya dalam memanjat sebuah tower tanpa menggunakan alat pengaman. Dan tidak hanya itu saja, Oleg Dexter dan teman-temannya ini juga bermain-main di atas ketinggian dengan cara push up, berkelantungan, dan lain-lain. Apa mereka ini lupa kalau mereka ini di atas ketinggian? Aksi yang dilakukan Oleg dan teman-temannya ini benar-benar sangat gila. Dubai. Dubai dikenal memiliki banyak gedung-gedung pencakar langit yang sangat luar biasa tinggi. Pemuda asal Rusia yang bernama Oleg Krikat ini berhasil membuat kita berdecak kagum dengan aksi nekatnya di atas puncak gedung di Dubai ini. Aksi-aksi yang dilakukannya itu betul-betul sangat ekstrim. Di antaranya adalah menuruni sisi gedung ini tanpa alat pengaman apapun. Goldin Finance. Goldin Finance terletak di Tianjin, China dan memiliki tinggi sekitar 600 meter.
Pasangan gila yang satu ini mencoba menguji nyali mereka dengan menaiki puncak tertinggi dari gedung tersebut. Dan tidak cukup sampai di puncak gedungnya saja, pasangan ini pun menaiki kren yang ada di atas puncak gedung ini. Jadi total ketinggian mereka adalah 650 meter. Aksi pasangan ini memang benar-benar gila. Apa nggak ada tempat lain yang lebih romantis untuk pacaran selain di atas puncak gedung yang tinggi itu? Shenzhen Tower. Di video terakhir ini, dua orang pemuda yang tidak mengenal takut mencoba menaiki tower tertinggi di Shenzhen, China. Ketinggian dari puncak tower ini adalah sekitar 660 meter. Mereka benar-benar melakukan hal yang gila yang bisa membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka berhasil menaiki puncak dari crane yang ada di atas puncak gedung tersebut. Dan tak lupa mereka juga berselfie di atas puncaknya. We'll be right back.